Pastor Cornelius Sipayung yang terkasih, sejak gereja perdana sudah berlaku suatu peraturan yang menghendaki agar orang yang akan ditabiskan menjadi uskup ditanya di hadapan umat apakah ia bersedia memelihara iman dan melaksanakan tugas. Dari sebab itu, saudara terkasih, bersediakah saudara dengan bantuan Roh Kudus melaksanakan sampai mati tugas yang dipercayakan oleh para rasul kepada kami dan yang kini akan diserahkan kepada saudara dengan penumpangan tangan? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara untuk selalu dan setia mewartakan Injil Kristus? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara memelihara secara murni dan utuh harta iman sesuai tradisi yang dipertahankan dalam gereja selalu dan di mana-mana sejak zaman para rasul? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara membangun tubuh Kristus, yakni gerejanya, dan tetap tinggal bersatu dengannya bersama para uskup sedunia di bawah pimpinan pengganti Rasul Santo Petrus? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara tetap taat setia kepada pengganti Rasul Santo Petrus? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara sebagai seorang bapa bersama para imam dan diakon membimbing umat Allah yang kudus dengan penuh kasih sayang pada jalan keselamatan? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara demi nama Tuhan senantiasa berhati lapang dan penuh belas kasih terhadap orang miskin, orang telantar, dan semua orang yang berkekurangan? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara sebagai gembala yang baik mencari domba-domba yang tersesat dan mempersatukan mereka dengan kawanan Tuhan? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara berdoa dengan tak henti-hentinya kepada Allah yang Maha Kuasa bagi umatnya yang kudus serta menunaikan tugas sebagai imam agung tanpa cela? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara, ia sendiri pula yang menyelesaikannya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon kebaikan Allah Maha Kuasa yang selalu memperhatikan keperluan gereja. Semoga Allah rela mencurahkan kelimpahan rahmat-Nya kepada uskup terpilih ini. Kita semua diundang berdiri. Tuhan kasih.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Johannes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Joseph, Bartolomeus, doakanlah kami. Santo Matius, doakanlah kami. Santo Simon, doakanlah kami. Santo Tadeus, doakanlah kami. Santo Matius, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Gregorius, doakanlah. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius, doakanlah kami. Santo Martinus, doakanlah kami. Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominicus, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Santo Johannes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Santo Cornelius, doakanlah kami. Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami.
bebaskanlah umatmu dari segala kejahatan, bebaskanlah umatmu dari segala dosa, bebaskanlah umatmu dari kematian kekal, bebaskanlah umatmu karena penjelmaanmu, bebaskanlah umatmu karena wafat dan kebangkitanmu, bebaskanlah umatmu karena kedatangan Roh Kudus, bebaskanlah umatmu. Kami orang berdosa, dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau memerintah dan memelihara gerejamu yang kudus. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau memelihara Bapa Suci dan semua pejabat gereja dalam pengabdian yang suci. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau memberkati uskup terpilih ini. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau memberkati dan menguduskan uskup terpilih ini. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau memberkati dan menguduskan dan menabiskan uskup terpilih ini. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau menjaga para bangsa dalam damai dan kerukunan sejati. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau melimpahkan belas kasihmu bagi semua orang yang menderita. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepadamu. Dengarkanlah umatmu. Yesus Putra Allah yang hidup. Dengarkanlah umatmu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, kami mohon, kabulkanlah kiranya doa-doa kami, dan curahkanlah kepada hamba-hambamu ini rahmat imamah, serta anugerahkanlah kepadanya berkat-Mu dengan penuh dengan kekuatan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Kita semua tetap berdiri. Kini kita tiba pada inti liturgi tahbisan uskup, yakni penumpangan tangan oleh masing-masing uskup dan dilanjutkan dengan doa tahbisan sambil buku Injil atau Evangeliarum
di atas kepala uskup terpilih.
Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang berbelas kasih dan pokok segala penghiburan, Engkau bersemayam di surga, tetapi tetap memperhatikan dunia. Engkau mengetahui segala sesuatu sebelum dijadikan. Engkau telah memberi tata peraturan dalam gereja dengan sabda rahmat-Mu. Sejak Abraham, Engkau telah menentukan umat-Mu untuk mewarisi hidup kekal. Engkau telah mengangkat para pemimpin dan imam, dan tidak membiarkan kenisah-Mu tanpa pelayan. Sejak awal mula kemuliaan-Mu terpancar dalam orang-orang pilihan-Mu. Curahkanlah kini kepada orang pilihan-Mu ini kekuatan yang berasal daripada-Mu, yaitu roh pangkal keselamatan yang telah Kau curahkan kepada Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, dan yang olehnya dianugerahkan kepada para rasul. Mereka telah membangun jemaah di tempat masing-masing sebagai kediaman-Mu yang kudus, demi keagungan dan kemuliaan nama-Mu sepanjang masa. Ya Bapa, Engkau mengenal hati manusia, rahmatilah hamba-Mu yang Kau pilih menjadi uskup ini, supaya dia turut menggembalakan umat-Mu yang kudus dan menunaikan imamat agungnya tanpa cela, dengan melayani Dikau siang dan malam, supaya dia membuat wajah-Mu selalu penuh belas kasih dan mempersembah pemberian-pemberian gereja kudus-Mu. Anugerahilah dia kekuatan roh imat agung untuk mengampuni dosa menurut perintah-Mu, supaya dia membagikan karunia-karunia sesuai hendak-Mu dan menghapus segala ikatan menurut kekuasaan yang Kau berikan kepada para rasul. Semoga dia berkenan kepada-Mu karena lembut dan murni hati, serta karena amal bakti yang diwujudkan bagaikan persembahan yang harum mewangi. Demikianlah kami mohon dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, melalui Dia disampaikan kepada-Mu kemuliaan, kejayaan, dan kehormatan kini dan sepanjang segala masa. Untuk menjelaskan inti liturgi tahbisan ini, penahbis utama mengurapi kepala uskup baru dan menyerahkan kepadanya buku Injil, cincin, mitra, dan tongkat
kegembalaan. Semoga Allah yang memberikan kepada saudara bagian dalam imamat agung Yesus Kristus menganugerahkanlah curahkan rahmat berlimpah dan memenuhi hati saudara dengan berkat rohani yang berlimpah ruah. Terimalah kitab Injil ini dan wartakanlah sabda Allah dengan kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan. Terimalah cincin ini, lambang kesetiaan dan kesatuan dengan umat yang dipercayakan kepada saudara. Jaga dan peliharalah mempelai Kristus, yaitu Gereja Kudus, dengan utuh dan murni. Terimalah mitra ini, semoga bersinarlah cahaya kesucian dalam diri saudara, supaya saudara sebagai gembala utama pantas menerima mahkota kemuliaan abadi. Terimalah tongkat ini, lambang tugas kegembalaan. Gembalakanlah seluruh kawanan dengan tekun dan tegas serta penuh pengertian. Sebab di tengah-tengah mereka, saudara telah dilantik oleh Roh Kudus, serta ditempatkan sebagai uskup agung Medan, dalam memimpin Gereja Allah di wilayah Keuskupan Agung Medan ini. Saudara-saudari yang terkasih, Keuskupan Agung Medan kini mempunyai seorang uskup baru yang akan memimpin serta mempersatukan umat pada Kristus, memperhatikan keselamatan serta hidup bersatu sehati sejiwa dalam suka dan duka dengan umat. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, kita semua dengan gembira menyambut Bapak Uskup Agung Cornelius Sipayung
sebagai pemimpin Keuskupan Agung Medan. Thank you.
Saudara-saudari terkasih, sekarang kita beralih kepada liturgi Ekaristi. Ingatlah
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan diberkati. Ya Tuhan, untuk meningkatkan pengabdian kami, kami mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini. Semoga engkau berkenan menerima apa yang engkau kumpulkan sendiri bagi kami, hamba-hambamu yang tak layak ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya keharusan kami dan sumber keselamatan kami, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dengan urapan Roh Kudus, engkau telah mengangkat Kristus, Putramu yang tunggal, menjadi imam agung perjanjian baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terkatakan, engkau berkenan menetapkan agar imamatnya yang tunggal tetap terus ada dalam gereja. Sebab tidak, dia tidak hanya melengkapi umat pilihanmu dengan imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan, ia telah memilih sejumlah orang agar dengan penumpangan tangan mereka mengambil bagian dalam pelayanannya yang suci. Atas namanya, mereka membarui kurban untuk keselamatan umat manusia, menghidangkan perjamuan Paskah bagi anak-anakmu, memimpin umatmu yang kudus dalam cinta kasih, menguatkannya dengan pewartaan sabda, dan menyegarkannya dengan sakramen, dengan menyerahkan hidup bagimu untuk keselamatan saudara-saudaranya. Mereka berusaha menyerupai citra Kristus sendiri dan teguh memberikan kesaksian iman dan cinta kasihnya kepadamu. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan dikau dan dengan suka hati bernyanyi. Oh.
Kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umatmu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan namamu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya,
para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Sipayung, yang hari ini ditahbiskan sebagai gembala gereja Keuskupan Agung Medan, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan
sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita akan menyambut tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dalam rupa hosti kudus. Maka marilah kita mengambil sikap hormat dan hikmat, suasana hening, dan berdoa pribadi setelah menerima hosti kudus. Para misdinar akan menuntun kita untuk menyambut komuni suci di titik masing-masing. Bagi umat yang di tribun 1 atau lantai 2, silakan berdiri di tempat masing-masing, dan imam akan datang
menerima komuni suci. Maka mari kita menyambut tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dengan sikap hormat, hikmat, suasana hening, dan berdoa pribadi. Ekaristi sakramen maha kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh Santa Thank you.
para mistinar harap mencek umat yang belum menerima komuni suci. Jika ada umat yang belum menerima komuni suci, silakan para mistinar menjumpai imam. Thank you.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon, penuhilah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, dan sempurnakanlah kami. Semoga kami dikuatkan, agar kami mampu menunaikan tugas kami untuk memuliakan Dikau di dalam segalanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita semua tetap berdiri dan menyanyikan Te Deum, sebuah madah pujian dan syukur atas keagungan Allah, madah penutup peristiwa istimewa. Engkau ya Allah kami puji, Engkau ya Tuhan kami muliakan, Engkau Bapa kami seluruh bumi hormati, semua malaikat berseru kepada Yeah.
Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas doa bersama dalam perayaan Ekaristi yang agung ini. Terima kasih atas berkat apostolik dari para Bapak Uskup. Terima kasih atas doa-doa kita semua. Semoga lewat peristiwa ini, iman kita dikuatkan, pengharapan kita diteguhkan, dan semangat kita mengasihi dikobarkan. Terima kasih. Tuhan sertamu, marilah menundukkan kepala menerima berkat. Ya Allah, Engkau membimbing umat-Mu dengan belas kasih dan memimpin mereka dengan cinta kasih. Anugerahkanlah roh kebijaksanaan kepada para gembala, agar mereka memajukan kawanan-Mu yang kudus, dan karenanya menikmati sukacita abadi. Amin. Ya Allah, dengan kuasa-Mu yang agung, Engkau menetapkan jumlah hari dan masa hidup kami. Pandanglah pengabdian kami yang hina ini, dan anugerahkanlah damai-Mu yang berlimpah untuk zaman kami ini. Amin. Indahkanlah juga karunia yang sudah Engkau berikan kepada saya karena kemurahan-Mu. Bantulah saya yang telah Engkau tinggikan dengan martabat uskup, agar saya berkenan di hati-Mu karena melaksanakan tugas dengan sempurna. Arahkanlah umat dalam diri saya dalam kasih yang sama, agar kawanan taat pada gembalanya, karena melaksanakan tugas dengan sempurna dalam gembala dan gembala memperhatikan kawanannya. Amin. Dan semoga saudara dan saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
dan saudari terkasih. Perayaan Ekaristi Penabisan Uskup Cornelius Sipayung telah selesai. Yang Mulia Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, para uskup, para imam, dan seluruh tamu undangan kami yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih
kehadirannya dalam acara tahbisan Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya Bang antusiasmenya ya. Iya, kalau kita perhatikan dari yang hadir di sini ya, hampir seluruh gedung dari sudut-sudut ini penuh semua, kursi-kursi penuh semua. Betul. Ini menunjukkan bahwa kecintaan umat terhadap Monsinyur yang baru tentu saja. Dan ini peristiwa yang cukup jarang, tidak setiap tahun pasti kita merasakan ya. Jadi ini benar-benar rasanya umat ingin terlibat di dalamnya. Oleh karena itu memang kami harapkan umat untuk tidak beranjak dari tempatnya karena... Karena kita masih ada beberapa rangkaian acara lagi. Tentu saja rangkaian acara kita masih dijadwalkan hingga jam 9 malam. Betul. Setelah ini nanti akan ada perarakan logo Uskup. Ya. Oleh Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Betul. Diiringi dengan lagu ya, lagu mengenai logo Uskup. Betul, nanti lagu. Secara lengkapnya umat bisa melihat ya. Oke. Namun, terlebih dahulu memang kita juga masih menunggu kehadiran sejumlah tamu-tamu undangan kita. Mm-hmm. Kita juga masih menunggu kedatangan Gubernur Sumatera Utara untuk hadir bersama-sama kita di sini. Namun, kami ingin memberikan sebuah penghormatan khusus, kami mengundang untuk bisa hadir ke depan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Eusebius Binsasi, untuk boleh hadir, boleh maju sebentar Bapak, karena kami akan mengalungkan bunga sebagai sambutan khusus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Masih sambil kita menunggu tamu-tamu undangan kita yang lain. Terima kasih Bapak Eusebius Binsasi atas kehadirannya dan dukungannya selama ini. Baik, sekali lagi setelah ini jangan beranjak dulu. Kita masih ada sejumlah hiburan termasuk juga makan malam. Iya, makan malam. Tapi sebelumnya tadi seperti saya sampaikan bahwa akan ada perarakan logo Uskup oleh Unika Santo Thomas dan lagu mengenai logo Uskup. Baik, langsung saja kita ikuti bersama, kami persilakan. Perarakan logo Uskup Agung Medan. Deus meus et omnia, berarti Allahku dan segalaku. Di sisi lain, Deus meus et omnia merupakan sebuah pengakuan atau ketidakberdayaan manusia dan ciptaan di hadapan kesempurnaan ilahi dan keagungan Allah yang mengatasi langit. Terkait dengan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia, khususnya Sumatera Utara, maka prosesi ini menghadirkan tradisi topeng yang berasal dari daerah Simalungun yang disebut dengan topeng-topeng. Dari daerah Karo yang disebut Gundala-Gundala dan tradisi topeng yang berasal dari daerah Batak Toba yang disebut dengan Sigale-Gale. Ketiga tradisi ini merupakan wujud dari kristalisasi konsep dari sebuah gagasan yang mempresentasikan kebudayaan Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, izinkanlah mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas bersekutu dan memuja sebagaimana Fransiskus berseru. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Thank you.
memberikan tepuk tangan yang meriah atas penerangan logo Uskup Agung Medan oleh mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas. Uskup Agung Medan adalah perisai yang terbagi menjadi tiga bagian horizontal. Bagian atas berisi gagasan teologis yang melandasi arah kebijakan pastoralnya. Dan berturut-turut dua bagian berikutnya, di tengah dan di bawah berisi kilas balik dari perjalanan hidup sampai tanah kelahirannya. Kami undang umat untuk bernyanyi bersama. Thank you.
Persembahkan logo Uskup Agung Medan yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas. Diperkaya dengan seni topeng dari berbagai suku yang mengartikan bahwa Katolik akan tumbuh tanpa meninggalkan budaya umatnya. Seni topeng ini juga diartikan sebuah kesetiaan yang berarti 100% Katolik, yaitu setia dengan agama Katolik, dan 100% akan setia dan taat kepada pimpinan Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFMK. Kita berikan aplaus yang meriah untuk acara yang baru saja kita ikuti, perarakan logo Uskup, kemudian juga lagu mengenai logo Uskup oleh paduan suara Magnificat dan Unika Santo Thomas. Betul, jadi kita sudah semakin mengerti ya sebenarnya apa makna dari lambang-lambang tersebut.